سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمن خير يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم. Jadi terima kasih kepada pengurus majelis yang saya hormat dan saya kasihi, sahabat-sahabat saya yang masih juga menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kaum muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah. Jadi pertama sekalinya, marilah sama kita mengucapkan syukur kepada Allah, merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah dan kurnia-Nya Allah Taala memberikan kepada kita nikmat, yang mana dua nikmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, nikmatani, dua nikmat banyak bagi manusia itu tertipu, yaitu sihatul badan wal faragh, sihat tubuh badan dan luangnya masa. Jadi dua nikmat ini yang mana-mana manusia yang tertipu dengan nikmat sihat tubuh badan dan masa free, masa yang kosong, kita tidak mempergunakan kedua-dua nikmat ni mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Maka bila kita tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak, tidak dinamakan kita tu orang bersyukur kepada Allah. Sekalipun kita banyak mengucap alhamdulillah, kerana syukur dan tahmid itu benda yang berbeza. Syukur-syukur ni at-tasarraful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Menjadikan seorang hamba pada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak, itu dia panggil syukur. Maka syukur sendiri itu wa qalilun min ibadiyash syakur, sikit benarlah hamba aku kata Allah yang syukur padaku. Nikmatnya Allah Ta'ala beri banyak, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat Allah Ta'ala kalau nak hitung, nak bilang, nescaya tak dapat. Tak apa dok, saya kecek bahasa Latin. Duh, Latin. Baik. Tapi Allah Ta'ala tidak suruh kita nak bila nikmat. Ya Allah Ta'ala suruhnya syukur kepada dia. Tiap-tiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan tanpa didampingi dengan syukur, nikmat itu bertukar menjadi nikmat, bukan lagi nikmat. Nikmat, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tidak kita guna mengikut apa yang dia kehendak, tu dia panggil nikmat. Apa? Jadi bala kita di akhirat lah. Kerana segala nikmat yang Allah Ta'ala beri sejak daripada kita belum daripada akhir balik, sejak daripada umur kita lagi sampailah kita mati, kita semua akan mati maklum. Wajib kita yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari akhirat kelak akan disoal mengenai nikmat-nikmat, berapa banyak nikmat yang aku beri pada manusia. Jadi tanpa syukur, nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu jadi nikmat, jadi bala kita di akhirat. Dan bala setara mana? Siapa bawa kita masuk dalam lubang neraka?
Maka dua nikmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang manusia banyak tertipu, ia sehat tubuh badan dan masa yang free. Kama manusia tidak mempergunakan kedua nikmat tu mengikut apa yang Allah Taala kan. Kan? Kalau kita hidup di kampung-kampung, di tempat-tempat kita, waktu maghrib dan isya lagi ni lah ramai orang yang tidak hadir di majlis-majlis ilmu yang ada di madrasah-madrasah, surah-surah di masjid dia. Kenapa? Karena apa? Karena tidak tahu yang mana benda yang sebenar, yang mana benda yang tidak sebenar. Kenapa? Benda sebenar itu ialah akhirat, benda tak sebenar itu ialah dunia. Cuba kita pergi ke masjid, kita bila orang yang ada di masjid dalam surah tu dengan orang yang ada di shopping complex. Dan kalau kata ramai di masjid berbanding di shopping complex, sahih belau, sahih menipu. Tentu ramai orang di shopping complex. Dan di Mac Valley ke, kalau dukul-dukul ramai orang tempat-tempat tu lagi berbanding di surah, di masjid, tempat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menambah keilmu agama. Kenapa? Karena manusia dia sentuh apabila masa free dia, masa inilah dia nak rehat. Nampak ni? Sedekah seorang manusia, Allah Taala jadikan dia bukanlah untuk rehat, tapi untuk ibadat pada Allah, untuk jadi hamba Allah. Nampak ni? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hikmahnya dapat ibadat pada Allah dengan makna لِيَعْرِفُونَنِي وَيَعْبُدُونَنِي, dapat kenal aku dan dapat ibadat pada aku. Tu hikmah asal dijadikan kita manusia, tapi kita sendiri lupa mengenai hikmah kita dijadikan. Ngerti? Apa hikmah kita dijadikan sebagai manusia? Kalau hanya untuk fikir nak makan apa, ngerti? Nak dapat piti, nak dapat duit daripada mana, nak sara hidup esok lagu mana, mudah-mudah kecek gak, nak penuh wadah ni lagu mana, bagaimana cara? Sekadar tu dah kita fikir hidup di atas muka bumi, tidak ada beza kita dengan binatang. Sedangkan kita ni manusia, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Bila kami memuliakan anak Adam, anak Adam tu pernah berasa mulia. Mulia lagu mana? Dengan mengikut syariat Allah, dengan tahu benda yang sebenar tu ialah akhirat, benda yang tidak sebenar tu ialah dunia. Ngerti? Sebab tu Nabi SAW sabda, Al-khizlan kulla khizlan an tatafarraqa minasyadari wa an la tatawajjahu ilaih. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Dan orang bodoh ni banyak pesen. Dan sahabat semua ialah bakal-bakal guru. Nah, bakal cikgu. Guru, cikgu. Ni orang panggil bahasa Melayu. Bahasa Inggeris juga dia. Teacher, sir, teacher. Right? Bahasa Arabnya ustaz. Syekh, bakat syekh, bakat tu guru. Kita tahu anak murid kita ni pesi otaknya kurang, akalnya kurang. Berapa ramai orang kurang? Dan banyak-banyak orang kurang tu. Dan bukannya semuanya spesi kurang belakang tak, bodoh spesi belakang tak. Ada orang bodoh sains, ada orang bodoh biologi, ada orang bodoh fizik, kimia. Dan ada orang bodoh emek-emek boleh. Banyak pesen bodoh. Tapi Nabi SAW sebut Al-khizlan kulla khizlan, orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Kalau ni Nabi sendiri iktiraf dia tu bodoh. Ingat kan? Kalau kita kata bodoh tu padahalnya tak bodoh lagi. Kalau semayang baik, ingat kan? Kalau puasa rohok, ingat? Kalau mengaji rajin, tak bodoh. Kita je kata dia ni bodoh, ajar ke mana untuk kita. Tidak, emek-emek. Kita akan kata dia bodoh. Boleh jadi dia sedikit di media lain. Tukangan kita masyarakat Melayu
suku pelakih okey. Nen, suku cucu atau okey. Tak tu tak pandang mana mengajar tu apa sih lagu tu nen pasik tu zoling tu tu perangai kita nabi bukan perangai orang Islam kerana perangai orang Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda subbul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun nen cerca kata huduk kata benda tak comel kepada sama-sama orang Islam fasik fasik mana khuruju an taatillah keluar daripada taat pada Allah. Taat pada Allah apa panggil lagi. Wa kita ruhu kufrun dan bun oleh selain ialah kufur. Tapi orang kita biasa ya nyupuk dengan nilai. Tapi Nabi sendiri kata kok bodoh seperti di kalangan orang bodoh tu orang pergi mana? Anta tafarraqa minasy-syaghaghi wa alla tatawajjahu ilaihi. Orang yang apabila ada masa kelapangan masa kosong daripada masa kesibukan dia dan kita ada masa sibuk kita tiba-tiba ada masa kosong wa alla tatawajjahu ilaih tapi dia tidak menghadapi tidak menggunakan masa kosong dia untuk mendengar ilmu Allah untuk menuntut ilmu agama orang ini orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh lagi tu. Jadi kalau kita kata bodoh pun, tak apa lah. Ngadil. Kenapa? Kerana bodoh sendiri itu bukan menyokong. Ngadil. Orang maruf apabila kita kata bodoh. Bodoh sendiri itu ialah satu sifat mahmudah. Kalau kita reti. Bodoh ni Melayu. Kalau Arabnya ialah jahil. Ngadil. Orang kalau kita orang apa, kalau orang kata kita jahil, bahasa tak maruf mana. Kalau kata bodoh, maruf pula. Padahal dulu itu arak Melayu ya. Jahil dengan bodoh ni waktu dulu. Cuma bodoh pesi mana dipuji mahmudah. Jahil pesi mana dipuji mahmudah. Jahil, bodoh, bodoh basit dia panggil. Bodoh selapih. Pahal bodoh selapih. Bodoh selapih mana dia tahu kata dia bodoh, pas dia nak ngaji. Haa, tu dia panggil bodoh selapih. Bagus. Kalau ni sifat mahmudah. Bukan Allah Ta'ala suruh kita berasa lagu tu. Walau aneh pun nak berasa bodoh baru orang panggil tak takabur baru nak mengaji ada pun jahil atau bodoh yang dicelok oleh syarah ialah bodoh murakab dia panggil jahil murakab kenapa dia jahil murakab makna jahil belapih lagu mana jahil belapih makna dia jahil dia bodoh dia tak tahu betul lagu tu dia tak tahu dia jahil dia bodoh dia tak tahu kata diri dia tu bodoh. Apa? Dia tak sih, dia tak sih menuntut ilmu. Padahal dia tak tahu diri dia bodoh. Dedek, dia jahil dah, diri dia bodoh. Pas dia jahil dengan ilmunya sebenar, tu orang panggil bodoh murakkab. Jahil murakkab. Bodoh ni dicelok oleh syarak. Dedek, jangan ada sifat bodoh murakkab. Kok kenadanya sifat bodoh pasti. Siapa bila? Walau kita orang bergelar tuan guru, kau ustaz, kau cikgu, kau cikgi ke, sifat bodoh selapih ni kenada. Barulah kita dapat menunaikan apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buaya sampai ke liang lahat. Tu orang panggil masa menuntut ilmu hak syarak, hak sunnah tu. Ni dia. Masa menuntut ilmu hak Nabi nak. Bukan hak kita nak. Ada pun hak kita nak ialah 4 tahun di Mesir. Di Mesir berapa tahun? 4 juga. Ah, 4 suku. Tapi 4 tahun tu nama jadi Mesir. Ni dia. Kadang-kadang 10 tahun kalau tak dulu. 15 tahun kalau tak dulu. Biasa 10 tahun. Kok Nabi suruhnya daripada liat, apa buaya sampai dia dah menuntut ilmu. Tapi ke apabila kita orang panggil ustaz, ni, orang panggil tuan guru, orang panggil cikgu, orang panggil kita cikgu, ustaz, tuan guru, bahasa hilang sifat bodoh tadi. Bodoh dua kali bodoh pun. Bahasa hilang yang begitu ya. Di Mesir, sama-sama orang pelajar Mesir ni dia panggil ustaz. Assalamualaikum ustaz.
ustaz. Kalau tino oleh tino kasar. Kalau oleh perempuan panggil ustazah. Reden. Jadi aku bilang oleh panggil ustaz, ustazah, cegu, cegi. Bahasa hilang ya bodoh gitu ya, nggak tak pernah ngaji. Bodoh tiga kali bodoh bodoh yang panggil. Reden. Sipak lagu ni tak lihat do di kita. Lebih-lebih lagi kita bakal oleh panggil menyambung tugas kerasulan, tugas kenabian. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadatil muallimu an takuna rasulan. Nadan, dekatlah oleh seorang muallim, seorang ustaz, seorang syekh, tu semua tu bahasa Arab. Kalau ikut Nayu, dekatlah oleh seorang tu guru, seorang guru walaupun tidak tuk lagi, bapak bodak lagi. Nene, guru baru. Dekatlah oleh guru itu, tugas guru itu dekat sangat dengan kala rasulan. Nene, dekat dengan tugas kerasulan. Tugas menyebarkan ilmu. Saya tidak mengaji agama, misalnya. Saya tidak mengaji usuluddin, saya tidak mengaji syariat. Saya mengaji Gabriel. Bak Gabriel mengaji. Sini saya tak reti fakulti saya. Sains. Sains apa semua ada ni. Nah, saya mengaji itu saya tidak ustaz. Jangan kita memisuh ke segala ilmu yang kita mengaji itu daripada agama. Karena asalnya segala ilmu ialah daripada agama kita Islam. Dede. Apa pun yang kita hadapi, apa pun yang kita pelajari, nampak? Semua tu memberi faedah pada agama Islam. Sains kau dia, doktor kau dia, nampak? Arkitek kau dia, juru kubeher kau dia, siapa kau dia, semua tu memberi faedah pada Islam. Apatah lagi bidang khusus dia ialah guru, pendidik. Orang pandai ambil salah satu daripada sifat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kata muallim, kadatil muallim antaku nabiyan au antaku rasulan. Dekatlah oleh seorang guru itu dengan rasul pada pihak mengajar dia. Nabi pada pihak apa? Menterbiah dia, mendidik dia. Jadi contoh siapa yang kita perlu ambil di dalam kita menunaikan tugas kita sebagai seorang guru. Tidak ada lain tokoh yang perlu kita ambil ialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ngaden. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu orang panggil tokoh yang patut kita ambil contoh, bukan sekadar kita patut ambil contoh. Bukan wajib kita tasuk pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tasuk. Tak apa, tasuk kepada Nabi Yuna Muhammad tak apa. Karena Nabi kita Muhammad maksum, nenek, tidak melakukan dosa. Tidak melakukan kesalahan. Yang salahnya apabila kita tasuk kepada lain pada Nabi. Tasuk kepada tokoh yang kita sangat ujuk. Dan tokoh yang sangat kita gemari, yang sangat kita kagumi, yang sangat kita sanjungi. Siapa kalau orang tegur tokoh yang kita sanjung tu, kita berasa nak malu. Kita berasa penting nak malu. Mana boleh tokoh kita melakukan kesalahan. Nen, tokoh kita mursyid kita. Misalnya mursyidul kita. Dah, orang kecil lagi. Tak kira lah mu mursyid kau untuk guru kau, selagi mu tidak pun nama mu nabi, mu rasul, mu tidak asuh. Nazir, mu ada melakukan kesalahan. Baik ambo, baik semua sekali para sahabat ada melakukan kesalahan. Bila orang tegur, tu tanda orang kasih kita. Tapi penyakit umat Islam ni apabila orang tegur dia meletih. Nazir, dia nak marah. Bukan ustaz yang menegur tu pula kena bala pula. Kena cerita pula. Tu orang panggil sifat ta'asub di akhir zaman. Dan sifat ta'asub kepada tokoh, kepada orang yang tidak layak
kita nak letak kata dia tu maksum. Ulama tidak maksum. Contohnya, apabila ada seorang tok guru yang kecek, seorang ustaz yang kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika lahir dia. Ngerti tak? Dia tak ada kelebihan apa-apa. Seumpama anak-anak kita orang nama Muhammad di kapo-kapo. Ngerti tak? Kalam tu keluar daripada seorang yang pakai serbet yang gelap ulama. Dahsyatnya dia habis orang pakai itu. Ya, betul. Kalau kalam tu keluar daripada orang yang pakai seluar pendek, ngerti ni? Subek bunda, rambut warna-warni Malaysia, orang tak pakai dah. Mumpu tak berlaku jadi. Ngerti ni? Ni kalam tu keluar daripada seorang ustaz, seorang ulama. Apabila ada juga ulama, seorang ustaz yang tegur, meleting nak ayo. Ngerti ni? Ni bahaya ni, sifat lagu ni. Sifat ni tidak ada dalam firqah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Sifat lagu ni ada hanya pada firqah Syiah Imamiyah. Dan kerana orang Syiah di sisi dia, imam-imam dia, tutup guru dia maksum tak laku kesalahan. Tak boleh tegur. Dan tak laku kesalahan. Di kita Ahli Sunnah tak ada lagu tu. Tapi penyakit lagu tu jerat. Nen, berjangkit. Nen, berjangkit dalam kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Berjangkit. Bahaya penyakit ni. Penyakit ni penyakit buta mata hati dia panggil. Sedangkan Nabi Sayyiduna Ali karramallahu wajhah sa unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Mu tengok apa yang orang itu kata. Jangan tengok siapa yang berkata. Kau tu diajar dalam agama kita. Walaupun orang yang berkata tu ialah seorang yang bodoh, tak ada kelulusan mana-mana, tapi kalau sebenar betul dengan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas, kita wala tok guru, wala ustaz, wala apa selebel sabaku pun, wajib kita kena dengar. Wajib kita kena ikut. Itu kaedah kita. Ngeden, tapi dah di akhir zaman ni jadi mengaruh banyak. Ngeden, mengaruh kenapa? Kerana kita sendiri tidak mengaji mengenai ilmu akidah. Kenapa yang kita boleh telah bulat-bulat? Seorang ustaz kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pada umur 40 belum ditabarkan jadi rasul, dia ni sebagai Muhammad kapung mama, pekal apa biasa. Kapung tu ada mama, kapung ada mama, kapung kita ada mama. Kita mau yodoh juga, betul juga. Warna yang kita mau jodoh juga, kerana kita tidak mendalami mengenai ilmu akidah. Kita tak bergantung dengan title seseorang. Seorang itu guru, seorang itu ustaz, ya betul, yodoh daku. Boleh. Ini orang panggil taklid buta dalam agama. Betul. Padahalnya, orang yang kecek lagu tu seolah-olah pada umumnya menghina kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun dia tak niat. Dengar ni, takut dia tak niat nak menghina. Ada kau orang nyepak orang pun nyepak, oh maaf saya tak niat nak nyepak awak. Ada ya ke masa hatu orang yang tu. Dengar ni, tak niat lagu mana dan kecek mestilah niat apa ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maklum sebelum daripada umur 40 Allah Taala bagi kepada nabi kita dan nabi-nabi lain sama saja perkara yang mencarikan adat, tapi tidak dinamakan mukjizat. Dan dinamakan irhas. Irhas bagi nabi. Kalau yang mencarikan adat yang berlaku di atas tubuh badan bakal rasul. Orang panggil irhas, tak panggil mukjizat lagi. Bila jadi rasul baru dia panggil mukjizat. Tu maklum dia kita mengaji fardu ain dah jadi guru cepat. Wajib i'tiqad, wajib berpegang. Tiap-tiap nabi Allah Taala bagi kalau mencari keadaan dinamakan irhas. Nabi kita berjalan tak ada bayar. Kita ada bayar.
tanda jasad kita zuluman. Kita jalan selain daripada pakai payung duduk dalam kereta mesti kena panah. Mesti kena panah. Nabi kita ada Allah yang melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mana yang dibelah dada dia? Sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul. Tak ada. Buah ke ada di dalam kitab Sahih Muslim bila ditanya oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mata laka wajabat nubuwwah? Bila lagi ya Rasulullah mu dilantik jadi nabi? Lalu jawab Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyyan wa adama bainar ruhi wal jasad. Lagi, aku jadi nabi ketika mana Adam alaihi salam belum jadi jasad, belum jadi ruh. Wa adama bainal ma'i wat tin, belum ada jadi tanah, jadi air lagi, aku jadi nabi. Ni banyak orang panggil kesalahan di kalam seorang ustaz, seorang tu guru kecil lagi. Tapi ramai mana orang yang bertobat? Ramai mana orang yang terima? Ramai. Dia panggil fitnah di akhir zaman. Khutbahul fitnah. Tu ke syarah yang menaburkan fitnah. Ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditabar jadi rasul 40. Tapi ditentu jadi nabi belum daripada Adam alaihi salam. Tu Nabi kita Muhammad. Tu lebihnya Nabi kita Muhammad. Tapi kalau orang Islam sendiri tidak tahu mengenai kelebihan Nabi kita Muhammad, orang Islam sendiri bekecek, bersyarah mengenai Nabi Muhammad seolah-olah memperlekehkan Nabi, apatah lagi kalau orang kafir nak menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan buat filem. Ngerti? Dengan buat filem yang menggambarkan Nabi kita gila set. Buat filem menggambarkan Nabi kita ni suka menumpuk ke darah. Ada pelik. Kerana kita orang Islam sendiri tidak tahu dan setara mana, sebesar mana martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sendiri tidak tahu martabat Nabi kita Muhammad. Kita anggap Nabi kita seumpama postman. Ada orang misal sebagaimana postman. Postman ni atas surat iklik lah. Buat misal Nabi kita dengan postman. Hina tak hina Nabi kita Muhammad. Dan sedekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menegaskan mengenai ittiba' sunnah, tapi juga menegaskan kepada umat mengenai kasihnya umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghurima anfin dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi." Rebuh sembelah muka manusia di akhirat kelak, rebuh sembelah dengan muka maknanya. Mana rebuh sembelah muka ni seolah-olah suku mak repik dah. Suku mak repik lepas tangan kaki tu cung naik pakai tan. Rebuh sembelah dengan muka. Dia tu. Orang biasa mana rebuh sembelah di akhirat kelak dengan muka dia? Dzukir ta indahu falam yusalli alaihi. Disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi dia, falam yusalli alaih, mulut dia berat nak selawat sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Ini orang panggil salah satu amalan ahli sunnah wal jamaah yang ditinggal sendiri oleh kita ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia beramal dengan amalan berselawat ni? Orang syiah yang kita tuduh dia sesat, yang kita tuduh dia karut, yang kita tuduh dia macam-macam, betul lah, tapi dia beramal dengan hadis Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sendiri umat Nabi bila sebut nama Nabi Muhammad senyap mulut selawat. Al-bakhilu kata Nabi, allazi dzukirta 'indah falam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil, apabila orang yang paling bakhil, orang yang pesi mana kata Nabi? Orang yang disebut nama aku di sisi dia tapi dia tidak berselawat pada aku.
kenapa dipenting ke selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngeten. Karena seorang yang berselawat senantiasa menyebut nama orang itu, itulah tanda dia cinta kepada orang itu. Ngeten. Dalam benda. Betul ke tak? Okey tak betul. Mesti biasa gerak lah kepada ni. Ada yang mau pukul gila. Dia mau kiyak dia nak tengok gerak. So orang yang gerak, gerak banyak gerak lah. Tak panggil gerak. Kalau pedoh panggil Marco, apa-apa dia ingat. Gerak orang yang berkasih. Bila bangun, menjapang pagi-pagi. Gapo untuk dia fikir. Kasih dia waktu apa? Hello, hello selalu. Krek-krek hello. Assalamualaikum. Bawa dulu apa ni? Nak tahu dulu apa? Oh, dulu masuk nasi goreng ni. Oh, saya pun makan nasi goreng juga. Oh, nak tiru dia juga. Itu berkasih. Ngeden. Kita kata kita kasih kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun pagi hari. Adakah kita fikir apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat? Ngeden. Pagi lagi kita celik mata, seorang yang kasih kepada Nabi, mesti dia akan fikir apa yang Nabi dia buat. Dia akan buat sebagaimana Nabi dia buat. Start dibangun tidur lagi. Siapalah tidur balik. Ngeden. Tu orang yang kasih. Tapi nak boleh mari kasih itibar, mesti mari daripada kasih. Nak lari daripada kasih, hasil daripada selalu berselawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila senantiasa sebut di bibir, di lidah, menari di lidah, akhir terjerat, akhir berjakit masuk dalam hati. Nah, itulah orang panggil tujuan zikrullah. Bukan untuk subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengar pun dah berapa utuh, masjid utuh, balas ngati ubik kosong dah tujuan ngati tujuan la ilaha illallah zikir majlis ilmu gapo supaya berjerat supaya berjakit masuk dalam hati gitu juga tujuan selawat supaya berjerat masuk dalam hati bila masuk dalam hati ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfi Allah taala terjadi ke dalam hati manusia tu dua rupa dua fikiran so bila masuknya Islam bila masuknya Nabi Muhammad mesti akan keluar oleh pandi sifat cintakan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti akan keluar lagu tu. Tapi kalau selawat orang marah tu. Buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam orang marah tu. Tak ada medah dia kata. Sedangkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah antara program untuk berselawat pada Nabi. Yalah kalau kita rajin lawat. Dalam maya tak ada masa. Allahumma salli ala sayyidina. Tu pun buat dalam maya. Dua pada maya penipu dari kita kuat selawat. Dah. Kurang dia rasa cinta kita dengan Nabi. Lalu ulama-ulama kita nak terbiah kita supaya selalu ingat pada Nabi bila tiba Rabi'ul Awal. Dan pakak sambut mulut habilit sebenar pondok. Seluruh orang kampung pakak sambut mulut. Tapi mari orang-orang baru lah ni dia kata sambut mulut tak ada pedo. Kan? Tak ada fadilah sikit apa. Karena Nabi ni semua serupa dengan mamak-mamak kapur. Serupa dengan mamak-mamak kapur. Sedih kau orang kecil gitu panggil nama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lagu tu. Dia sendirinya nak suruh orang ni menjalankan Quran. Nah, menegak ke hukum Quran. Tiba-tiba apa yang Quran sendiri sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la taja'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadukum ba'd. Jangan mu panggil nama Nabi mu sebagaimana mu panggil nama setengah daripada setengah pokok. Allah Ta'ala sendiri tidak pernah ajar dalam Quran panggil nama Nabi dengan harak nida ya Muhammad. Tak ada. Tak ada dalam Quran panggil ya Muhammad dengan harak nida. Ada. Semua panggil dengan pangkat kenabian dan kerasulan. Tanda Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Bukan amalan berselawat kepada Nabi Yuna Muhammad. Satu-satunya amalan ya Allah Ta'ala suruh kita sebelum daripada tu Allah Ta'ala bagi tahu dia dan malaikat sendiri berselawat. Tak ada amalan selain berselawat Allah Ta'ala buat lagi.
Ngeten. Kalau poso Allah Taala suruh poso. Kalau zakat Allah Taala suruh zakat. Kalau sembahyang Allah Taala suruh sembahyang. Tapi di selawat se innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat senantiasa berselawat kepada nabi. Tu orang panggil talwih. Seolah-olahnya kalau nak Allah Taala tak kata ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, padah dah Allah Taala kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Padah dah kita manusia, kita umat senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padah dah. Setara tumo apa Allah Taala sebut dalam Al-Quran, mulut kita lekel lagi, berat lagi nak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat. Karena kita tidak faham apa itu Nabi Muhammad. Kita faham Nabi Muhammad ni maunya postman. Ngerti? Sedangkan Nabi Muhammad dibangkit rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inni la ab'ats. Aku sesungguhnya tidak dibangkitkan lil li'anin. Bukan untuk melaknat bukan. Bal ya ba'atsu li rahmatan lil alamin. Bukan aku diutuskan dibangkit rahmat untuk lil alamin. Ngerti? Untuk rahmat sekalian alam. Bukan untuk orang Islam saja, bukan untuk orang Melayu saja, untuk semua orang. Itu rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya umat Islam dapat bersatu apa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlakunya orang kafir buat filem, benda ni. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat Islam bakit. Dan demonstrasi sana sini. Siapa bakar di India nak bakar hutan mereka. Tak ada pasal-pasal. Pada bukan mereka orang Yahudi. Ngeden, orang Yahudi biasa. Baguslah bagus. Tapi bagus pun kena tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kita guna pada. Di samping kita marah kau yang kafir kerana hina Nabi kita, kita sendiri pun kena jaga akhlak kita. Ngeden, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke menyempurna makarimal akhlak, menyempurna ke akhlak. Jadi kalau kita sendiri tidak menunjukkan akhlak yang baik kepada orang bukan Islam dengan keganasan, jadi orang kafir kata, "Loh, orang Islam kan nak tengoknya bakar habis." Demonstrasi kan nak tunjuk perasaan cinta kepada Nabi tak apalah. Tapi kena jaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan siapa akhlak Nabi, apa yang Nabi ajar, kita lepas. Ini, kita biarkan. Dengan kita tunjuk keganasan. Kok tu orang kafir buat? Apa orang Islam sendiri? Kecil lagu tu. Bapa kita tak ada demonstrasi. Ini, bapa kita tak malu. Bapa kita tak murih, dia kata panggil. Karena tak berasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhina. Ini, tak berasa. Jadi bila kita muallim seorang guru, kadatil muallimu antakuna rasulan tadi. Kita seorang guru, bakal guru, dekatlah seorang guru tu dengan rasul, kita kena ambil contoh tauladan rasul. Contoh tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam? Adakah dengan cara mencerca, menghina? Kalau orang tidak masuk, kalau orang buat keluar fatwa, pendapat yang tidak setuju dengan jemaah kita, persatuan kita, kita kata satu remo japak, satu remo tak betul, sesat. Lagu tu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu bacaan. Dah. Bukan lagu tu cara. Ngerti? Tu hok berlaku dalam masyarakat. Baik di peringkat kita universiti, siapalah peringkat orang politik, lagu tu lah. Akhlak. Hok terjadi di kalangan masyarakat umat Islam tadi. Suka menghina ulama,
bila ulama tu tiba waktu fatwa yang menyelebahi apa? Menyelebahi apa? Pihak dia. Dia kata wuduk-wuduk. Ini sifat yang perlu kita buat. Ambo nak posisi sikit. Ya kan? Cerita di Mesir. Belum daripada berlakunya Saurah. Gapo dia Saurah? Dia mencari unjuk perasaan. Nak menjatuh ke kerajaan Mubarak. Ngeden, Mubarak betul zalim. Zalim tak zalim dia. Tak dah habis mengundi lagi. Tak habis lagi pilihan raya. Dalam TV Umuda parti Mubarak memenangi Mesir. Ada berlaku di Mesir lagi. Ada berlaku lagi. Tak dah habis hari mengundi tu Umuda. Tu kezaliman yang berlaku di Mesir. Betul-betul zalim. Parti lain pada parti dia, tak boleh nak ngepeng, tak boleh nak elek, tak boleh nak syamu, tak boleh nak tepek poster lah, tak boleh sebut nama lah. Sebut nama, igat pun leger lagi. Bila rakyat pakai, kerana kezaliman, Mufti Ali Jumaah, Syekhuna Mufti Ali Jumaah, salah seorang daripada guru saya, yang mengajar di Masjid Al-Azhar. Bila dia mengajar di Masjid Al-Azhar, semua masyaih-masyaih lain, tutup guru yang lain, tutup kitab semua menghadapi mengaji dia lah. Alim dia. Salah seorang daripada anak murid Al-Musnid Dunia Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah sana. Dia dan Syekhul Azhar Syekh Ahmad Tayyib, apa fatwa yang dia buat? Haram ni syakbi khuruj ila thawra. Haram bagi rakyat keluar demonstrasi. Kanan pun tu kerja. Ngerti? Tika tu rakyat kata gapo? Gapo tak kata ke Syahli? Apa tak kata ke Syekhul Azhar Syekh Ahmad Tayyib? Mufti Raja, Mufti Besu, Satai Besu, apa tak kata? Kata lah tu. Ni, kau ulama ni. Kata kau ulama. Ngerti ni? Sedih ke umat Nabi terlupa dengan janji Nabi SAW. Hadisnya sangat panjang. Saya di akhir zaman, umati saya di akhir zaman, salah satu baliyah. Akhir datang umatku di akhir zaman, tiga balam. Salah satu daripadanya idza karrahal ulama aw al fuqaha sallallahu alaihim sultanan zaliman. Bila manusia membenci kepada ulama dan fuqaha, kan keluar fatwa tidak seumpama kita no, tak setuju dengan kita, gapo kita tak kata oh mufti jahat, mufti bisu, mufti gapo. Sallallahu alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala membala ke di atas umat di akhir zaman. Kalau buat lagu tu, biasa mengusuhi ulama, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia waktu fatwa, bukan main-main dia. Bukan di sodok. Apa, di WPP. Mubarak, bayar dah. Mubarak aku kan. Nah, kan? Tapi di waktu, apa, di waktu fatwa tu, mengikut ilmu dia. Maslahah awal dia jaga. Betul. Tapi fatwa itu tidak menyelebahi buk-buk kebangkitan. Betul. Kebangkitan rakyat. Lalu dikata di tahu Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam janji dan sallallahu alaihi sultanan zaliman. Allah Taala bala ke di atas orang yang memusuhi ulama dan fuqaha dengan dikuasai oleh sultan zaliman, sultan yang sangat zalim. Saya kata tadi. Kan? Tak cakap melarang kita. Nah, itu bahaya. Orang melupa. Orang melupa ke pesanan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerca Syekh Ali Jumaah. Tapi bila kerajaan tak ada, dimsi bila kerajaannya tak ada, gapo hak berlaku dimsi? Jenayah berleluasa. Wapok sana sini. Rogo sana sini. Sebelum hamba nak balik, itu 2 minggu sebelum daripada Ramadan. Sebelum nak balik, sehari sebelum nak balik, 3 orang akhawat ustazah kita, Malaysia, dan seorang ustazah Fatani, Thailand, bawa oleh orang anak, pergi pada pasir pun roboh. Terus satu yang pemerintah lah diambil. Apa tu nak yang kata? Curi sana sini, wapok sana sini. Lain-lain. Baru tiga tu ayat nampak. Oh, sebab itulah mufti Syekhuna Ali Jumaah waktu bi fatwa dulu haram li syakbi khuruj ila tawra. Baru napa
Nak yak apa tu? Nak yak kata jangan kita cerca fatwa ulama. Mungkin lah ni kita tak nampak depan, depan. Ulama dia tak suruh dengan kepala otak bodoh pun kita ni. Dia jaga masalah awal banyak lagi. Dia ra'i banyak lagi. Ngeden. Dia jaga dengan fiqhul mu'asarah, dengan usul fiqh, hanya dengan kaidah fiqhnya dia jaga nak tunjuk satu-satu fatwa. Bukan main-main bangun tidur tanya lagu mana eh? Syekh Jumaah fatwa. Oh, hare hare. Lagu tu. Tak. Dia bersedia dengan orang alim ulama, hebat-hebat. Ngeden. Kau tua-tua, tu guru dia sendiri itu, dia bersedia lagi sebelum nak tunjuk satu-satu fatwa. Tapi bila fatwa dikeluarkan, ramai orang kecok. Syekh Ali Jumaah. Kata Syekh kerajaan, mufti kerajaan, saya tadi sebut. Tapi bila pertengahannya, baru ayat semakin apa. Kenapa Syekh Ali Jumaah, mufti Ali Jumaah, Syekh Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, tak bagi Taurat, tak lagi demonstrasi, jatuh kerajaan baru. Baru nak apa? Nah, itu nak kata hikmat, fatwa-fatwa ulama. Jangan kita musuh, jangan kita cecok ulama. Bahkan lebih dahsyat lagi, Ali Jumaah, Syekhuna Syekh Ali Jumaah, Hafizahullah Ta'ala, sebelum dapat nak balik itu, berlaku pilihan raya di Mesir. Nampak? Berlaku pilihan raya di Mesir. Sekarang ini benar lah, Dr. Mursi. Sebelum pilihan raya, nak pilihan raya itu, Syekhuna Syekh Ali Jumaah, wafatwa apa? Wajib undi Syafiq. Daripada parti Mubarak. Berdasarkan dalilnya dia ni keturunan Nabi SAW, Quraisy, macam-macam dalil. Ngeden. Sehingga Dr. Yusuf Al-Qadhawi Hafizahullah Ta'ala maruah kepada Syekhuna Syekh Ali Jumaah. Dua-dua ini ulama dunia. Ngeden. Syekh Yusuf Al-Qadhawi seorang ulama juga. Dia balas sama ulama. Syekh Yusuf Al-Qadhawi kata apa? Syekh Yusuf Al-Qadhawi kata, kamu Syekh Ali Jumaah mengganggu kebangkitan Islam di bawah Mesir. Gapo Syekh Ali Jumaah jawab? Syekh Ali Jumaah jawab, kalau kamu dakwa perjuanganmu ialah perjuangan Islam, bermakna orang yang melawanmu ialah orang yang melawan Islam. Bermakna mu ada unsur takfiri secara halus. Mu lah orang panggil khawarij di abad ini. Senyap. Apa nak ayat? Supaya kita hormat ulama. Baik Yusuf Qadhawi, baik Syekh Ali Jumaah, walau ulama sama ulama bercanggah pendapat, kita jangan cercah mana-mana ulama. Ngeden? Jangan cercah. Tapi penyakit orang lain, dia cercah. Dia cercah. Kalau ulama buat keluar fatwa yang tidak menyelebahi pemudia, dia kata ulama dunia, ulama su. Nabi SAW tak tanya pun orang itu ulama su. Dia tu lebih hebat daripada Nabi SAW. Ngeden? Dia tanya orang tu ulama usul, orang tu ulama dunia. Bahaya. Bahaya. Ngeden? Sikap yang tidak boleh ada di kalangan kita. Tidak boleh ada di kalangan kita tak boleh. Begitu juga dengan salah tafsir mengenai jamaah. Alaikum bil jamaah. Nabi SAW sabda, fa inna yadallahi alal jamaah, faman syazza syazza finnar. Betul hadis Nabi. Ambo sangat-sangat kejut bila ada orang kata tiap-tiap universiti ni dia ada satu pergerakan Islam yang mana wajib bai'ah. Ngeden? Melanggar bai'ah seolah-olah menanggap apa, melanggar bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bahaya ni. Mentafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pala tak sendiri. Man fassara al-Quran awil hadis. Ngeden? Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang tafsir Quran dengan hadis ikut kepala otak sendiri, seolah-olah dia sedia tempat dia dalam api neraka. Alaikum bil jamaah ialah jemaah pokok dia. Apa ke? Nah, sedekah jemaah, jemaah ni besar. Apa yang ulama kita tafsir ke dalam hadis mengenai hadis alaikum bil jamaah? Alaikum ahli sunnah wal jamaah. Hendaklah mu ni duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Di mana saja mu berada, tempat mana mu duduk, universiti mana mu duduk, negeri mana mu duduk, negara mana mu duduk, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berada dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu tafsiran ulama kita salafus salih.
Mali Allah ni alaikum bil jama'ah jemaah apa dia? Kalau di Mesir jemaah apa merang? Mana? Ataupun jemaah KPKM ni orang panggil menyalahgunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ni. Ni bahaya sifat lagu ni. Sifat mentafsir hadis mengikut kepala otak sendiri ni sangat-sangat bahaya. Karena Nabi kata fadil ta bawa maka ada mukminan nak sedia tepatlah api ni aku. Jangan. Jemaah ba'dalah ni ialah jemaah persatuan yang dibuat oleh manusia. Nama cak gapo duduk mana pun tak apa belaka. Kan kita nak masuk jemaah tu, kau jemaah ni tak apa belaka. Asal ke orang Islam. Asal ke ideologinya ideologi Islam. Ada nak menegakkan Islam, tak apa. Nama gapo tak apa belaka. Oh kalau so jemaah gak berat. Tak boleh nak ada lain. Kena ada situ so. Kan? Ni bahaya ni, orang panggil salah satu sifat yang berlaku mana-mana tempat, ikut perekat mana ni bahaya ni. Alaikum bil jama'ah, ialah jemaah dia, jemaah puak-puak dia salah tafsir hadis tadi. Alaikum bil jama'ah ialah ahli sunnah wal jama'ah, mu duduk mana, mu nama gapo, mu bangsa apa sekalipun, alaikum bil jama'ah mu wajib ahli sunnah wal jama'ah. Tu baru betul tafsir hadis. Buka dalam kitab, kitab ulama. Nah ni, buka dalam tafsir ulama. Ulama tafsir alaikum bil jama'ah ialah jemaah ahli sunnah wal jama'ah. Baru tak punya ni. Alaikum bil jama'ah ialah jemaah kita, persatuan kita, puak kita. Baru tak gitu. Faman syazza syazza finna. Siapa dia tak masuk puak kita, masuk neraka. Ha berat. Ramai masuk neraka. Mu hantuk ketua mu masuk syurga. Ini menyanggupnya panggil di akhir zaman. Fenomena ni bukan saja berlaku di Malaysia, di universiti di Malaysia, di Mesir pun lagu tu. Nathan, di Mesir pun lagu tu lah. Taat dudul jemaah haramun, dia kata. Berbila-bila jemaah tu ialah haram. Keedah dia rekod. Tak ada, keedah lagu tu tak ada. Nathan, berbila-bila jemaah, jemaah dengan mana persatuan, parti, puak, kau tu lah apa? Tidak haram. Berbila-bila jemaah dengan makna tak ada jemaah ahli sunnah wal jamaah. Oh tu hak tadi. Bah gapo dia ahli sunnah wal jamaah? Oh ni sekali lagi pening dia. Hel, gapo dia ahli sunnah wal jamaah? Pening dia, mabuk dia ahli sunnah wal jamaah ni nak apa lagi? Ahli sunnah wal jamaah. Idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim asy-sya'irah wal maturidiyah. Bila diitlak satu puak tu ialah ahli sunnah wal jamaah, puak tu ialah orang yang mengikut ulama-ulama asy'ariyah dan ulama-ulama maturidiyah dalam bab ilmu akidah. Dia orang yang mengikut salah satu daripada empat mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dalam bab syariat fiqh. Dia orang yang mengikut bagi masyayikh tasawuf, contohnya seperti Imam Ghazali, Syekh Juni Al-Baghdadi dalam ilmu akhlak. Dia orang panggil ahli sunnah wal jamaah. Karena Nabi SAW tidak meninggalkan harta, tapi Nabi SAW meninggalkan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Alihlam pada kata ulama, alihlam lil ahdi. Ulama yang maklum di sisi Nabi. Bukan ulama yang kita perulama ke dia bukan. Ulama mana? Warasatul anbiya. Ulama amili. Ulama yang beramal dengan ilmu dia mengaji. Ilmu dia mengajar, ilmu dia mengaji, dia beramal. Itu ulama amili. Man amila bima alima warasahu Allah ma lam ya'lam. Orang yang beramal dengan ilmu yang dia tidak, yang dia tahu, Allah Taala warasah. Allah Taala pusakai ilmu yang dia tidak tahu. Ulama ni lah ulama warasatul anbiya. Siapa dia? Ulama salafus saleh. Dari Imam Syafi'i kita di zaman salaf, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kita di zaman salaf, Syekh Juni Al-Baghdadi kita di zaman salaf. Ni orang panggil ulama-ulama salafus saleh. Dia ulama-ulama yang mengikut dia, sapalah kepada kita tanah Melayu ni, mereka tu semua tu orang panggil ahli sunnah wal jamaah. Alaikum bil jamaah. Itu makna alaikum bil jamaah. Wajib duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Fa inna yadallahi 'alal jamaah. Pertolongan Allah Taala tu di dalam ahli sunnah wal jamaah. Kenapa pertolongan Allah Taala tu turun? Karena manusia tidak tahu ahli sunnah wal jamaah. Buta mengenai ahli sunnah wal jamaah. Tak mengaji ilmu ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tak ada.
Islam supaya zaman Sayyidina Umar, zaman Salafus Saleh tak ada. Ni ben, Islam hok dijunjung tak ada dah. Hanya Islam dengan semangat jadi dia mulut sakit. Faman syazza syazza finna, betul. Siapa yang tidak masuk ahli sunnah wal jamaah, yang terasing daripada ahli sunnah wal jamaah, syazza finna. Orang itu terasing masuk dalam neraka. Kenapa? Karena Nabi sendiri sabda, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina fin nar. Man hum ya Rasulullah? Qala ahli sunnah wal jamaah. Akan berpecah umatku di akhir zaman 73 puak. Nabi sendiri kata akan berpecah. Sebab tu kita jangan duk dakwah, jangan duk katalah. Apa gak duk cawah wahab apa wahabi ko syiah apa gapo. Kita nak Islam ni biar bersatu. Betul Islam kena bersatu. Tapi bersatu di atas ahli sunnah wal jamaah. Ngerti? Di atas dasar ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kata apa gak duk cawah syiah, duk cawah khawarij, mu'tazilah gapo ni, tak penting tu berlaku tu. Kita nak Islam ni biar bersatu. Betul bersatu. Tapi Nabi sendiri kata la taftariq, akan berpecah umatku 73 puak. Kita nak nafi kalam Rasulullah. Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak kecek hawa nafsu, tapi Nabi kecek dengan wahyu. Siapa dia? Man hum ya Rasulullah? Sikit lagi dah. Man hum ya Rasulullah? Siapa dia satu puak tu ya Rasulullah? Fawahibun fil jannah, satu puak masuk syurga tu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahli sunnah wal jamaah. Buat yang mengikut ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Oh ni masih lagi ramai orang kita bengong ni lalai. Gapo dia ahli sunnah? Siapa dia ahli sunnah? Man ulama ahli sunnah? Siapa yang bukan ahli sunnah? Mesti kita kena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi sifat bodoh basit tu pun ada kita. Jangan jadi bahasa alih dengan orang panggil kita cikgu, ustaz, ustazah, bahasa alih tak saya ngaji dia. Sentiasa, sentiasa kena tambah ilmu. Al ilmu bit ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh. Bermula ilmu dengan belajar, dengan ta'allum, dengan tafaqquh, dengan talaqqi. Dengan menghadapi dengan guru daripada kitab ke kitab, mulut ke mulut. Bukan dengan pecek Google, dengan pecek YouTube saja bukan. Dan mesti kena berguru. Siapa mati? Walau kita bergelar sebagai seorang guru sekalipun, dan kita sebagai pengajarannya, di alih kita bersekolah, di alih kita belajar, kami manhaj al-azhar, bukan manhaj persatuan di Mesir. Kalau manhaj azhar, azhar tidak membenarkan pelajar dia berkecimpung dalam bidang politik kepartian. Bukan tak sebin, tak se masuk dalam politik. Politik tak boleh bisa dengan kita. Tapi tak sewi pelajar ni masuk dalam bidang politik kepartian. Hanya menilaikan isu-isu yang berlaku dengan ilmu yang kita ada. Itu manhaj al-azhar. Tak sebenar. Tapi bila orang pergi Mesir, ngaji itu tidak ngaji di azhar. Ngaji di persatuan. Oh, tu jadi pun orang panggil ideologi seseorang. Kata ni, azhar suara dia duduk berada di tengah-tengah. Terkadangnya fatwa dia menyelebahi kerajaan, terkadangnya dia pakai kerajaan, terkadangnya menyelebahi pokok pembakai, terkadangnya apa? Oh, dia pakai juga kerajaan apa pembakai, pokok pembakai tu dia pakai lagi. Itu azhar. Dia teguh dengan suara dia. Karena dia menilai dengan ilmu, bukan dengan ta'assub. Dan patut kita orang yang educated, apa panggil dia tu? Educated lah dia tu. Lalu ketubuh maknanya yang duduk berkui. Ya, kalau orang tua orang baca, orang ada hidup tak? Hidup tak? Enggak. Ada berlaku. Dan dia tulis pun jauh, hidup kita. Itu khotib baca di mimbar ketemu, hidup tak? Hidup kita. Orang yang kita, orang yang berpengetahuan, orang yang masih lagi di alam ni berilmu, kita tak boleh nak tasuk mana-mana. Tak boleh menjelaskan mana-mana. Dan kita menilai sesuatu benda dengan ilmu. Tak betul, kita kata tak betul lah. Betul, kita kata betul lah. Lagu tu barulah orang panggil peribadi kita tu menunjukkan seorang yang benar-benar berilmu. InsyaAllah yuktul hikmat yang insya' wa man yuktul hikmat akal utia khairan kathira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang buruk daripada kelemahan diri Allah sendiri,
ada soal yang lain-lain. Tak ada. Hmm. Saya nak tanya, sekarang ini berlaku banyak masalah dengan pelajar. Kita orang ini semua pelajar pendidik. Apakah nilai yang kata kita orang kurang ke dalam untuk membentuk sasaran pelajar? Itu sebagai bakal kesediaan kita. Apa yang perlu kita terapkan? Dalam? Untuk membentuk sasaran pelajar yang akan datang ini. Sebagaimana kita bagi tahu tadi, kita mesti amanah dengan ilmu. Karena kita guru, kadatil muallimu antakuna rasulan. Dan kita mengaji dari ilmu tauhid pun, sifat rasul, sifat nabi yang wajib kita ketahui ialah apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa siddiq, amanah, kecek benar, istiwa, zahirul batin. Supo zahir batin dia kecek dengan hati dia. Amanah, amanah dengan ilmu. Nah, dia kena amanah dengan ilmu. Bila dia menyampaikan sesuatu ilmu, sesuatu hukum, dia tidak melihat mengikut warna atau kelompok, tapi dia menyampaikan betul-betul dengan hukum. Kalau tak betul, tak betul lah. Saporio kau itu, raja kau itu, menteri besar kau itu, perdana menteri kau itu, tuan guru kau, datuk kau itu, tak kira. Tapi bil hikmah, dengan cara hikmah. Nah, supaya orang dapat menilai dengan ilmu, bukan nak dapat menilai sesuatu dengan taksub. Barulah orang panggil umat yang akan datang, bangsa kita yang akan datang ni, orang panggil bangsa yang matang. Dia dapat nilai dengan ilmu, bukan dengan satu puak, dengan puak yang sebelah satu sebelah ni, bukan, tapi dengan ilmu. Mesti seorang guru itu amanah dengan ilmu dia, menyampaikan hukum bukan berdasarkan hawa nafsu dia. Kalau orang sebelah sana kita kata bodoh bengok, kalau orang kita sendiri buat tak apa, kena susukkan dia. Okay. Mesti kena nyapa. Bagaimana manhaj Azhar lagu itulah. Al-Azhar lagu itulah cara dia. Siapa dia orang itu? Pembangkai kamu, raja'i kamu. Azhar tak masuk mana-mana. Dia mengeluarkan fatwa, pendapat, mengikut ilmu. Amanah dengan ilmu. Kalau orang tidak amanah dengan ilmu, kalau orang sebelah dia buat salah, dia bela. Walaupun tak ada dalil, dia bela. Itu bahaya. Nah, dia belok juga lagu-lagu mana. Asal apa puak dia betul. Nah. Tapi kalau puak sebelah lawan dia buat salah, Allah, apa tak menyumpuh. Nah. Sumpuh, kata, huduh, macam-macam. Nah, tu perangat bukan seorang pendidik, bukan seorang muallim. Muallim mesti tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah dengan ilmu. Ada lagi. Solat. Semayang. Ya. Rukun qauli. Semayang ni ada rukun, tiga rukun dah. Yang dikategorikan secara ijmaknya tiga rukun. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Tiga-tiga rukun itu jadi rukun 13. Rukun qauli ialah 5 perkara. Apa? Fatihah, tahiyat, takbir, selawat, salam. Nah, salam yang pertama. Syarat bagi sah rukun qauli mesti kena dengar di telinga. Betul dengan tajwid. Betul bacaan kita dengan tajwid. Allahu akbar, alif lam laha, alif kabara, mesti cukup huruf. Dia sebut dengan betul. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, sapa waladhdallin, Al-Quran itu nah, mesti tajwid. Tajwiduhu fardun kama shalah. Tajwid ke Quran itu wajib sebagaimana sembahyang. Waratilil Quran tartila. Wajib tajwid olehmu akan Quran akan sebagai tajwid. Nah, kena musyafahah dengan guru. Nak tahu betul atau tak betul bacaan kita, mesti kita kena ambil musyafahah dengan guru. Musyafahah mana? Berbibir dengan guru. Maksud. Mungkin suruh tokok cium dah. Mana berbibir musyafahah ni mana? Tok guru sebut lagu mana, kita sebut sebagaimana tok guru sebut. Lepas tok guru dengar kita baca, dia kata betul-betul lah. Bukan kita keset Abdul Rahman Sudais saat Sa'i Al-Wamidi, kita dengar apa kita tiru. Oh tu tak ada tu guru dia panggil. Ini ada, akhirat esok kita bawa keset jumpa tu kan. Oh, saya belajar keset ni tu kan, dengan Jibril yang mula. Oh bisa gitu, lebih pada Nabi. Nabi mengajar Jibril.
Nah, mulia Nabi kita lebih pada Jibril, tapi dalam konteks ilmu belajar Allah Taala untuk ke Jibril untuk ajar Nabi. Mesti kena berguru. Kita lebih pada Nabi untuk sibuk guru, macam kesek. Mau kan nah, lo tak apa. Makmu baca tahu dua bibi so untuk nyakit tu apa tak nyakit dia tak dengar diri dia tak sok syarat kena dengar di telinga dia sendiri. Kalau dia kata saya tu ingat dah telinga saya mana tu sok bukan syarat dengar di telinga orang lain. Oh kalau dengar di telinga orang lain berat kan. Kau retina mengaji ke depan wajah ke? Menyanyi. Bernyanyilah, nyanyi. Depan wajah ke? Suara retina ni, dia tidak dalam mazhab kita, dia tidak panggil aurat. Dia panggil mahalul fitnah. Tepat lebih fitnah. Sebab tu dalam Quran sebut, فَلَا تَخْضَعْ نَبِي الْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Jangan lembutkan seorang muhoi perempuan-perempuan dihadapi laki-laki, kerana laki-laki ni ada penyakit dalam hati dia. Sebab tu syarat ajar bila orang perempuan nak kecek dengan laki-laki ajar Nabi, dia mesti kena tutup mulut. Nah, assalamualaikum cikgu, assalamualaikum ustazah, waalaikumsalam. Kasarok mana sahaja. Jadi hati tak ada penyakit. Assalamualaikum cikgu, waalaikumsalam. Ada penyakit lah hati. Kalau nyanyi, suara tu menyebabkan rata penyakit dalam hati orang-orang yang mendengar, haram. Sebab tu syarak teguh dulu lagi. Tak boleh. Kan? Sadus zariah. Tak boleh. Tak boleh. Harap. Bukan setakat nyanyi. Ceramah pun tak boleh. Ceramah pun tak boleh. Bek pun tak boleh. Rimeh pun tak boleh. Ngaji Quran. Tak apa. Kerana Quran. Kan tu. Nyanyi-nyanyi apa? Nyanyi? Fail. Aduh. Oh, lecturer suruh kita menyanyi? Oh, kalau tak nyanyi, fail. Nggak, aku nyanyi. Hah? Kalau kita saya ke senyum kita, kan nyanyi kan? Heaven. Harap tu tak hukum kalau kita tak si, kalau kita takut tu, tak semua ada lagi. Ya. Kalau kita takut dulu lagi, tak semua masuk lagi, tak semua masuk dulu lagi penyanyi ini. Ha, harap tak harap. Al haram bayyin wa halal. Ya, penyanyi. Ha, kalau kita takut kan apa? Kalau kita tak siapa enggak ada. Jadi, ha? 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 Ya. Ha? Kalau nak berhenti ngaji, berhenti ya? Nak ubat? Kenapa dia? Suasana dia. Tapi nyanyi itu sendiri, teng dulu, nyanyi apa dia menyanyi? Karena asal hukum nyanyi ini, benda yang lalu, kenapa ni? Benda yang melalaikan. Jadi dia makna. Tak tahu leh, bunda hara-hara. Maaf leh aku. Tak pernah tanya dah. Engkau dah mesti tahu, bunda hara-hara. Benda yang kita nak fatwa ialah benda yang kita tak tahu hukumnya apa. Fatwa berhajat pada fatwa ialah benda yang kita tidak ilah hukumnya apa. Minum apa? Tak tahu hukum apa minum apa. Hara, pasti tanya lagi mufti. Mufti hukum apa? Kau kata minum apa ni? Bodoh kita. Enggak tahu bahar. Gua awak gawa, pasal dia minum. Nen. Nah, gitu. Ini lagi soalan. Ada ada. Ada lah. Bukan hari itu tetap tepi. Dan yang hari itu tepi, siapa dia kata hari itu tepi? Enggak mau tak lipis sama kita. Bukan benda itu saja, ya. Enggak mau. Nen.
benda hak wajib, mana kita tidak tahu fardu ain. Ilmu fardu ain kita tak tahu benda. Orang ngajar kita tak tahu. Harap tak kita. Duk senyap kaki ngaji tu harap. Gerak kaki ngaji tu wajib. Tak ada masa kita pergi sana ugam. Mana boleh kata tepi. Tak apa tak tepi matang ngaji ni. Fardu ain ni tengok bola. Tak boleh. Ha lagi. Salah satu. Ha? Inna ba'da zanni ithm. Kebanyakan daripada sengkau tu ialah dosa. Jadi dia dosa dengan orang ni. Tak dapat kita nak minta apa melainkan dengan orang. Tapi sengkau tu dibuat kerana apa? Kerana kesamaran. Orang tu sama. Benda jelas kita panggil sengkau. Orang mau masuk ke rumah kita dah curi. Ya kan? Hei, sekolah baiklah, dia takut nak ambil bagian dia, tahu. Bodoh orang yang itu. Jelah dia curi, sekolah buruk apanya, gigak-gigak kata lah. Nabi itu. Sekolah ni untuk orang yang kita tak jelah. Tak jelah orang, eh, yang kecil lah ke mana? Hai, sekolah buruk. Tiba-tiba rata, betul dia, eh. Wajib minta maaf. Haa, tu. Tapi jelah dari kecil lagu itu. Dia kecil tu pun jelah dah. Sekor gambar lagi ya kan betul. Orang oh, masuk curi rumah gitu. Oh, sekor baik gitu tak boleh sekor bu. Ha ah, tak boleh. Buruk lah tu. Eh ni jahat lah tu curi. Ha nah, gitu. Ada lagi kan. Hebat lah. Tunggu si atas lagi ni. Lima minit. Kita dia nak di latihan ni. Habis lah. InsyaAllah apa yang baik kepada Allah SWT dan kepada kita. Kelima hari yang bersendiri. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi amalihi wa ajlihi ma'inika min hiya wa min a'lam. Wa nas'aluka aljannata wa ma tufadhil ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin ahmadin wa min na'am. Wa ma tufadhil ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin ahmadin wa min na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.